Bismillahirrahmanirrahim. Wattani asyara utawi nasihatkan kaping rolas. Man iku utawi wong, man iku utawi sapane wong, koma iku jumenengake sapa man, koma iku jumenengake sapa man, bihawa ijin nasi kelawan piro-piro hajate manungso, bihawa ijin nasi kelawan piro-piro hajate manungso, itu dia yang dalam dunia, itu dia yang dalam dunia kodo moko kata maka netepake Allah musidat Allah atau kata maka maste ake Allah musidat Allah hawa ijabu ing piro-piro hajateman di dunia ing dalam dunia wal akhirat ilan ing dalam akhirat. Kala sampun tahu sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong kodo iku nekani sapa man kodo iku nekani sapa man li akhihi mare duluri eman al muslimi kang muslim hajatan ing hajat hajatan ing siji hajat karena moko ono lagu iku kedue iman lagu iku kedue iman minal adri saking ganjaran minal adri saking ganjaran kaman koyo ganjarane wong kaman koyo ganjarane wong kodama kan to'at sopo man kodama kan to'at sopo man Allah ing Allah umurahu ing umure eman lewat karena moko ana lalu iku kedue eman minal ajri saking ganjaran kaman kaya uang kaya ganjarane uang hajakan haji sopok man wanta marolan umroh sopok man itu ya wakolalan jauh sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sampane wong kodo iku nekani sopok man li akhihi maring dulure man al muslimi kang muslim hajatan ing siji hajat
Karena moko ono lagu iku ketui eman minal adri saking ganjaran, minal adri saking ganjaran kaman koyo uang kodama kang kang to'at sopo eman Allah ing Allah umurahu ing dalem umure iman. Umurahu ing dalem umure iman. Ai tegese kaman kaya uwong atau akan taat sapa iman atau akan taat sapa iman u ing Allah. Kama kola koyo, kama koyo keterangan, kola kamis ngetiko, kola kamis ngetiko bu ing emma Al-Hafni Yusitan Syekh Al-Hafni. Ayat tegese kaman koyo uang sholat kang sholat sopo man sholat kang sholat sopo man tula umuri ing dalam dawane umuri man tula umuri ing dawane ing dalam dawane umur iman. Fa inna sholata moko satemene sholat ya sholat khidmatullahi iku khidmatullahi iku khidmah marek Allah fil ardi ing dalem bumi kama koyo keterangan kola kang wis ngendika hu ing emak Al-Aziz Yusitan Syekh Al-Aziz Batali ta'asyara utawi kakaping telulas Maniku utawi Sabanewo Aroda iku ngarepake sapa man Aroda iku ngarepake sapa man ayakuna ing yento ana ayakuna apa yento ana lagu iku ketuwe man iko priyi ing dalam kubur iman mu'nisun apa wong kang enak-enakan ya mu'nisun balyaku mongko becik tangi sapa iman fi zulmati laili ing dalam petengi wengi wal yusolli lan becik salat sapa man salatan nafilati ing salat sunah walau rakaatan senajan sarakaat kita lanjutkan nasihat berikutnya dari
27 nasihat yang ada di dalam kitab Taurat. Sekarang sampai nasihat yang ke-12. Bagaimana kata musonib bertani asyara, bertani asyara ada pun nasihat yang ke-12. Man barang siapa koma yang menjalankan itu, ya, atau yang menutupi, yang apa koma itu istilahnya, koma itu yang membantu, membantulah gitu. Di awal ijinasi pada kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi barang siapa yang membantu atau yang menutupi, bukan banyak, ya intinya membantu orang lah gitu. Di awal ijinasi dengan kebutuhan, kepada kebutuhan-kebutuhan atau hajat-hajatnya manusia itu dia di dunia, qada, maka Allah akan memastikan atau mendatangkan, qada, maka akan mendatangkan Allahu Allah hawa jauh pada hajat-hajatnya itu dia di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Jadi barang siapa yang senantiasa membantu hajat-hajatnya orang, maka Allah akan menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan hajat-hajatnya di dunia, di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa. Makanya orang itu selama masih menolong orang lain, maka dia bakal ditolong oleh Allah. Gitu. Kalau orang sudah menutup diri, tidak mau membantu orang lain, maka Allah pun gak bakal bantu dia. Selama kita masih menolong orang lain, maka Allah bakal tolong kita. Kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala li akhihi al-muslimi ajatan, barang siapa yang menyelesaikan hajatnya, kebutuhannya saudara-saudaranya sesama muslim, karena maka ada lalu baginya minal ajri dari pahala kaman sebagaimana pahalanya orang haja yang haji wa tamarrud dan umroh. Orang yang membantu ajarnya orang, mas, saudaranya sesama muslim, kita bantu itu, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya haji dan umroh. Tuh, ini kata Kanjeng Nabi. Enggak sembarangan ya, bantu orang dalam memenuhi kebutuhan, kebutuhan hidupnya, ya, hajat-hajatnya. Kita tolong orang. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala li akhihil muslimi hajatan, barang siapa yang membantu, ya, hajatnya atau kebutuhannya saudaranya sesama muslim, kana lahu minal ajri kaman khadama Allah ha umrahu, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang telah berkhidmat kepada Allah, umrahu semacam umurnya itu.
Masya Allah. Ada orang khidmat pada Allah, khidmat itu ya, khotam itu kan artinya pembantu. Khotam nurut sama Allah, taat sama Allah. Jadi kalau orang membantu hajatnya saudaranya sesama muslim, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang taat kepada Allah sepanjang umurnya. Itu dikatakan aja nanti. Aikaman maksudnya sebagaimana orang atau tahu yang taat kepada Allah. Karena sebagaimana keterangan Qola yang telah menuturkan kepada itu keterangan Al-Habni, Syekh Al-Habni. Ai maksudnya kaman sebagaimana orang sholat yang sholat tula umurki sepanjang umurnya. Masya Allah. Kayak orang sholat sepanjang umurnya baik. Ini artinya sholat sunnah. Ya. Fa'inna sholat tamaka sesungguhnya sholat. Iya ya sholat. Khidmatullahi fil ardi, yaitu khidmat kepada Allah di bumi ini. Ini sholat itu satu bentuk ibadah, ya, yang dinyatakan seorang hamba kepada Allah itu kelihatan sholat. Kenapa mas? Sholat itu ada sujud tuh, sujud, menunjukkan orang itu hina, rendah di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya itu. Makanya ibadah yang paling agung itu sholat, ya. Ibadah yang paling agung dan sholat itu ibadah yang paling utama ibadah, dan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah sholat. Ya. Kama qala Al-Aziz, bagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Aziz. Ya. Wa talita asyar, ada penasihat yang ke-13. Man barang siapa arata yang mengendaki ayakuna lakum fi qabri mu'nisan. Barang siapa yang mengendaki di dalam kuburnya itu enak mu'nisan teh. Enak, kagak disiksa, kagak digebuki di neraka, mendapatkan nikmat kubur. Jadi barang siapa yang mengendaki mendapatkan nikmat kubur, gitu kalau kita terjemahkan bebas. Fal yakum, maka hendaknya dia mendirikan sholat, ya, kita artikan begitu. Fi dzulmatil laili, pada kegelapan malam. Wal yusolli, dan hendaknya dia sholat sholatan nafilati, sholat sunnah, walau rokatan, walaupun satu rokaat. Artinya kalau satu rokaat ini berarti walaupun cuma satu rokaat sholat witir gitu, ya kan. Kalau sholat tahajud ya minimal 2 rokaat minimal kalau sholat tahajud mah. Minimal 2 rokaat maksimal, kagak ada batasnya. Kalau sholat tahajud, kalau ini walau rokaat, walaupun 1 rokaat, ini artinya sholat witir. Itu, ya kan? Walaupun cuma sholat 1 rokaat, dia kerjakan di tengah malam, dia kerjakan di kegelapan malam, maka dia mendapatkan 1 keutamaan besok di kuburnya, dia anteng mu'nis. Jadi orang anteng, tenang, dapat nikmat kubur. Itu nasihat yang berikutnya. Udah ya? Udah sampai di sini nih, ya. Kita mau nganterin batuk. Batuk hari ini mau pulang, ya. Jawa. Ntar malam bagi minta tolong mana di
altarkah yang tidak ada, tidak kerja si dua pada datang ke altarkah musola tipu altar polres tipu polres polsek ya ngaji ngaji di sana tahu sendiri macam apa kayak gitu. Kita niatnya menghidupkan atau mensyiarkan Islam di tengah-tengah yang minoritas. Jadi di Lipoi ya perumahannya Islam itu minoritas, sedikit. Jadi ya ngajinya ya sedikit begitu. Makanya siapa kalau bukan kita yang meramaikan musolanya. Ya karena ada yang satu perumahan itu muslimnya cuma 15% gitu. Jadi misalnya orang 100 muslimnya cuma 15 itu dikit. Makanya itu pun makanya apa pengurus musola itu pengurus masjid Al-Barakah itu ngarepin kita ya datang niat untuk dakwah ya kan. Saya kira sampai situ ya, kita tutup dengan baca syahadat istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.